mengusulkan bola ke tengah karena berjaga ke kanan. Lepas sudah, bola lagi ke depan. Semakin ini, lima pada. Kembali Raka dimasukkan
Dan sini akan melakukan servis bola bersama pemain Dita. Lepas sudah Dita terima oleh Juna. Akan lagi sini. Pemain di belakang keras dapat di blocking. Tarik ke belakang lagi. Raka balik ke belakang. Raka jatuh. Pulang dari Raka saudara. Punya 5 lawan 6. Ini pemain Dita akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia. Dita lepaskan sudah. Terima senar depan. Pemain pada pemain. Yo Sunardi pelajar bola angkatkan ini Raka. Oh, pukulan keras dilancarkan oleh Aldi. Apa yang terjadi saudara? Oh, pelanggaran. Dan angka bertambah 7-5. Unggul 2 angka pemain dari Borne. Kembali kita saksikan di sana. Melakukan servis bola. Pirlo lepas sudah terima oleh Juna. Open ini jauh. Raka terbuka di atas blok Leo Karti dan juga pemain tanah pukulan dari Raka. Dan kini lewat satu pemain Aldi akan melakukan servis bola saudara Aldi. Konsentrasi dia Aldi. 6 lawan 7 kedudukan sudah terima oleh Lam. Omang ini beramai. Lokasi gerak ini ke belakang. Dapat kabar. Akan lagi. Pada main belakang. Oh! Kita saksikan dana. Sudah ini mengepal tangannya tadi. Setelah melakukan blocking dan perpindahan tepat otomatis saudara. 8 lawan 6. Separuh perjalanan siapa yang akan unggul belum bisa kita tebak artinya apakah Ford apakah Sabu Jagat atau masih mungkin bisa terjadi saudara. Kita tunggu saja kali ini Leo Sukardi Sijang Sumatera pemain asal Brimo ini saudara akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi setuna dia siapa yang akan dituju masih pantul-pantulkan bola masih melihat posisi pemain tadi Bapak Hartanto ya laku apa yang kedua yang kedua dan kembali kini Leo Sukardi sudah lepaskan servis mainnya saja terima saja jika omannya tengah Raka oh lagi saudara bulan dari Raka angka bertambah 7-8 hanya satu angka kritis memang saudara dan angka yang dilakukan kedua tim dan tertinggal terus mengamankan ini coba merangsek pemain dari Sabu Jagat sudah terima cena oleh pemain Dika pada pemain hilang putar panjang dilakukan oleh Ilham Jaya dan secara akhirnya mampu menyamakan kedudukan 8 sama sudah 8 sama Ebel konsentrasi dia Raka putar-putar jatuh keras bola terima saya kali ini terangkan dia tapi keras masuk bapak kita saudara sedikit masuk kita keberatan kita juga melawan 8 kali ini dan kali ini kita saksikan out minta oleh dari tim bola beri pemain dari Sabu Jagat kita tunggu di sana menggunakan servis bola adalah pemain Raka saudara tetap dengan jasa pemain ini kita nantikan ras gerak ke belakang dorong lagi coba abang kini tinggi ras gerak tubuh dan cukup tertib secara bola volley masuk 9 sama saudara 9 sama 5 Sastro yang akan melakukan servis bola saudara konsentrasi ya 5 Sastro lepas tak sudah dorong lagi ke depan coba awan yang benar sudah saudara tidak menyanyikan kesempatan tadi melakukan pukulan cross spike saudara tentunya masuk 10-9 kali ini Raga lepas servis sudah Raga terima senangnya lalu berlari oh cepat jauh kita saksikan saudara terlambat Raga mengcover bola saudara 10 sama saudara kita nantikan masuknya angka-angka krusial tentunya saudara di angka atas 10 tentunya saudara ini Danang lepas servis terima oleh Rana coba omong ke belakang kita tangan dari Arjuna Mahendra tadi saudara menunjukkan blok bertahan dari tim bola poli Kore dan kini Fajar akan melakukan servis bola konsentrasi dia Fajar yang diciptakan kanan lepaskan sudah baik saja dorong ke depan libero dari tim bola poli kali ini diatur kebukaan ada lagi kan beberapa ilham beratur lagi dapat ditaruh ke belakang kebalikan di Fajar serangan dari
Pabujakan berhadapan Kore yang pada akhirnya Pabujakan tunggu 2-1.